menggambarkan kepada tuan-tuan perempuan, inilah cerita manusia zalim yang menyesat. Manusia bila dia menyesat, gambaran bila dia menggigit tangan, sebelah tangan itu sudah menggambarkan menyesal. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan kepada manusia, manusia zalim nanti di akhirat, dia bukan sekadar menggigit kedua sebelah tangan, bahkan kedua-dua belah tangan. Nak sebut apa tuan-tuan pada kita? Maknanya menyesal di akhirat sudah tidak ada guna. Menyesal di saat sudah tidak ada yutan. Tuan, di dunia kita sesat, tersilap, kita ada yutan. Sesatlah di mana pun ada yutan, tidak ada masalah. Tapi di akhirat, di saat menyesalnya yang sudah pasti, tidak boleh untuk kita patah kembali. Patah balik untuk mencari sesuatu yang kita ketinggalan waktu itu. Allah Ta'ala gambarkan manusia boleh di apa? Dia menyesal. Menyesal di apa tuan? Menyesal yang digambarkan oleh Allah menggigit sehingga kedua-dua belah tangan. Satu. Sambil dia menyesal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut manusia boleh ni dia mengeluh. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Satu, Allah Ta'ala gambar dia gigit jari, gigit tangan. Yang kedua, manusia menyesal ni kata apa tuan-tuan? Dia kata alangkah baiknya dulu waktu hidup di dunia saya jadikan rasul sebagai jalan ikutan. Tuan-tuan, mula tadi kita faham maknanya manusia zalim ini, saya tak boleh banyaklah, zalim ini sudah nampak dalam pemikiran kita siapa manusia zalim. Tetapi bila dihujung itu tuan, penyesalan ini Allah Ta'ala sebut manusia yang menyesal, dia sebut alangkah baiknya dulu ni saya waktu hidup di dunia saya jadikan rasul sebagai jalan ikutan. Maknanya apa tuan-tuan? Manusia zalim, manusia yang tidak menjadikan rasul sebagai jalan ikutan dan panduan. Manusia ni tuan-tuan, dia hidup mesti ada tubuh. Dia hidup mesti ada tubuh, mesti ada orang yang dia ikut. Kalau tidak, dia lambat boleh. Tuan-tuan, anak-anak kita tu baru lahir. Gurunya siapa tuan-tuan? Gurunya mak dan ayah di rumah. Macam mana perangai mak ayah di rumah, macam itulah perangai anak-anak senang nak kenal. Dan kadang-kadang kita tengok anak-anak umur 3-4 tahun, dia marah ayah dia, dia cekak pinggang. Maknanya apa? Tahu ayah dia di rumah, kalau marah dia cekak pinggang, selesai. Itu gambaran kita boleh kenal. Dan manusia ni Allah Ta'ala letakkan di dunia, Allah Ta'ala punya sayang pada manusia di tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar rasul supaya ia menjadi panduan jalan ikutan untuk kita ikut. Tapi manusia zalim ini dia sudah mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak jadikan rasul sebagai jalan ikutan. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan, manusia zalim ini sebut Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat 28. Alangkah baiknya saya tidak mengambil si fulan sebagai kawan saya. Tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala tak sebut nama siapa kawan manusia baru. Tetapi manusia ini menyesal, dia sebut kalau saya tahulah kawan ini, fulan ini kawan yang menyesatkan saya, alangkah baiknya saya tak kawan dengan dia. Tuan-tuan, tetap bagi bahasa Arab kan, ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan laita. Cerita apa lah? Tuan-tuan pun anggur apa lah, faham? Senang. Laita ni satu angan-angan digunakan untuk kata-kata angan-angan yang tidak boleh dicapai.
Allah Ta'ala guna perkataan lenta. Manusia ini menyesal menggunakan perkataan lenta. Alangkah baiknya. Maknanya, kalau dia tak tercapai, dia menggunakan perkataan lenta. Macam tentu ada berangan-angan, kalau saya jadi muda balik, tak jadilah. Konform tak jadi. Kalau konform tak jadi itu, dia panggil lenta. Baik, saya nak kena berbual. Saya tak tahu bumbu benar. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut manusia ini zalim. Dia menyesal ada dua keadaan. Baik, satu. Punca dia tak jadi zalim, punca dia menjadi jahat, tak jadikan Nabi sebagai jalan ikutan. Sebab apa tuan? Sebab ada manusia yang kacau dia, yang ganggu dia daripada kebenaran.